Capek. Untung yang tadi gak sampai digigit kita. Ya banget. Aduh, Raffi, Raffi. Udah tua kayak begini masih mainnya sama anak-anak. Kapan gedenya kalau begitu? Ya elah, kek. Ini juga Raffi udah gede kok. Iya, gede apanya? Badannya doang yang gede. Eh, ini bocah-bocah ini apa nggak dicariin udah sore begini? Pulang-pulang, mandi-mandi sana. Ayo, pulang. Kita cabut dulu ya, bye. Eh, besok main lagi ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lu. Cabut-cabut. Singkong kali dicabut. Loh, ini sepedanya kok gak dibawa ini? Nah, ini sepedanya Dio, kek. Udah biarin aja, ntar juga anaknya kesini. Bujang zaman now. Lu ngatain gua bujang. Kayak lu bukan bujangan aja lu. Eh, gua udah bukan bujang lagi. Pren. Ya, as soon as possible lah. Ya elah. Paling juga 10 tahun lagi lu. Ini, tuh. Kawin. Jangan kenceng. Ntar kalau tertib sama si bos gimana? Gua mau kawin. Iya. Tanggal 21. Seminggu lagi dong. 7 hari lagi. Pakai hari aja kali biar cepet. Iya. Eh, datang ya. Ingat, gak usah pakai dress code, pakai pacar code. Apaan tuh maksudnya? Ya pokoknya yang datang gak bawa pasangan, bakal ditolak sama pas pamer. Papahan sih ya, apalagi sih itu? Pasukan pengaman Erik. Ye yeah, ye. Yeah. Gimana bro, ada yang bisa gue bantu? Pemandunya. Oh, tenang. Biar Vivi yang nemenin, ya. Gue gak mau sama dia. Dia tuh gak bisa main. Kemarin aja bisa gue kalahin 3 kali. Kira-kira ada yang lebih jago gak? Yang udah pinter gitu. Ya. Ada, siapa? Ada gak? Oh, maksudnya Tania? Nah itu orangnya. Mana orangnya? Tunggu bentar ya. Ntar lagi juga datang. Ini kan? Iya. Tan. Kayak kita minum malu. Ini ya. Leh, bro, Len. Oke. Thank you, bro. Ya. Kata kita. Tenang. Jangan ada yang keluar. Anggota, periksa tempat ini. Ayo. Kamu? Umur? Saya, Pak. Iya. 20. Betul Pak, 20 tahun Pak. KTP? Hah?
KTP. Iya. Ah, Pak. Maaf nih Pak sebelumnya Pak. Saya curiga sama seseorang Pak. Pengunjung sini Pak. Siapa dia? Orangnya di sana Pak. Tante. Sebenarnya tadi panik banget. Kalau sampai petugas tadi tahu lu masih di bawah umur, aduh, bisa-bisa kafe ini ditutup, bisa kena pasal. Iya. Tapi tuh kan, gue sebenarnya udah kuliah, Bang. Iya, ngerti gue juga. Cuma permasalahannya kan umur lu tuh belum pas buat kerja di kafe ini. Ya gue lihat umur lu kan pasnya tuh SMA kelas 2 atau kelas 3. Dan kalau sampai petugas tadi nangkep lo, terus si bos tahu, aduh, makin susah deh lo kerja di sini. Terus kerja apa dong? Ya gue kan butuh kerjaan Bang, buat hidup gue sehari-hari. Itu juga sebenarnya yang jadi dilema si bos. Dia tuh pengen banget nolongin lo, dan dia juga suka banget sama lo. Soalnya lo tuh jago banget main biliar. Ya hitung-hitung nambah kafe ini jadi makin rame kan? Udah lah, gue cabut ya. Udah, hati-hati di jalan. Hati ya. Iya. Halo Reno. Vi, lu yang bener aja sih. Nah, kelakuan lu tuh kagak berubah-berubah. Kayak orang gede dikit apa sih? Elano. Lu kalau ngomong jangan sembarangan dong. Ya gue udah dewasa kali kan, lu tahu sendiri umur gue ini sekarang udah 25 tahun. Umur lu doang 25 tahun. Kelakuan lu tuh kayak anak TK belum lulus, tau gak lu? Duh, gimana nih caranya bisa dapetin cewek? Udah malah waktunya mepet lagi. Gua nggak datang ke acaranya Erik bawa cewek. Thanks sih dong gua. Saya pasti bisa cengin gue deh. Cari jodoh online. Nah, kayaknya nih cara jitu buat gue nih. Daftar ah. Moga-moga gue dapet cewek yang cantik. Pokoknya mukanya harus putih, tinggi semampai. Kayak Barbie lah pokoknya, paling enggak rambutnya itu harus kayak Princess Elsa. Halo? Dimananya? Hah? Mana? Dimana sih? Halo? Hai. Dimana sih? Oh, parkiran. Ya udah, gini aja. Biar saya nyamperin kamu ya. Nanti capek lagi. Iya. Wow, manjat banget lo. Penyamperin di sini ya, pakai gua harus parkiran lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Demi cinta, ketemu Princess Elsa. Wah, kayaknya ini Nina Mariana nih. Gak sia-sia gue ikut biro jodoh. Dapet cewek cantik juga. Hai. Aduh. Apain lu? Mau modus ya? Siapa yang mau modus? Kamu Riana kah? Kan. Aduh.
Ya udah kali, kalau bukan ya bilang aja, bukan kan enak. Kenapa gue harus dibanting sih? Kayaknya encok di pinggang gue deh. Aduh. Hai, kamu Rafi kan? Wah. Saya Riana. Iya, saya Rafi. Saya Riana. Riana ikut biro jodoh, bener kan? Iya, bener. Kok ditutup sih mukanya? Buka dong. Gak kelihatan. Buka ya? Cantiknya kayak Princess Elsa. Nyangka ya, emak dapet berondong ganteng lagi. Enggak. Mas Rafi. Jangan, mak. Ini Riana. Enggak, mak. Bukan. Ampun, mak. Ampun. Ma, udahan aja biro jodoh, jangan maaf. Aku gak bisa dong. Aku cinta kamu, Mas. Mas Rafi. Aduh, Mas. Calo. Mana aja lu? Aduh. Kirain siapa lu? Rafi. Apaan sih, Kek? Main ayam lagi. Kamu ini gimana sih, Rafi? Mainnya sama bocah-bocah lah, sama ayam lah, super hero-heroan lah. Gimana mau cepat dapat istri kalau kelakuanmu masih kayak anak-anak begini? Oke, udahlah, slow aja, slow. Entar juga Rafi itu pasti dapat, santai aja. Ya enggak aja lu. Entar kapan-kapan Rafi. Kakek ini sudah rindu dengar kata-kata pacar gitu loh. Kakek ini bisa aja, paling bisa emang nih orang tua. Bilang aja emang kakek kan. Ya udah ngumpet mau kawin lagi. Oke, Rafi jadi alasan. Dasar tua-tua keladi. Ngeliatnya orang tua lagi. Tua-tua begini masih pintaran kakek nyari cewek daripada... Susah banget sih jadi pacar bohongan. Gimana gue cari pacar yang beneran? Malah 2 hari lagi nikahnya si Erik lagi. Kalau gue nanti pas kondang gak bawa cewek. Cengin diketawain pas gue sama Erik nih. Gimana ini nih? Aduh. Madesu amat sih lu, Vi. Masa depan suram. Malam Jumat sendirian di sini. Emang lu gak takut? Kok lu bisa tahu sih gue dari sini? Ya tau lah, kaki lu yang bilang. Lagi lu ngapain sih di sini, hah? Ya gue abis lagi nyari cewek. Emang gak dapet-dapet buat temenin gue kondangan tuh dikawinin Erik. Ya ampun, jadi itu permasalahannya? Hah! Kenapa lu gak bilang sama gue sih dari tadi? Yaelah, kan kita baru ketemu. Gimana gue ngomong sama lu? Emang kenapa? Lu punya ide? Bukan ide, tapi cewek. Gue punya teman. Dia abis bantuin gue jadi pacar bohongan gue. Pacar bohongan lo?
Ah, gua tahu. Pasti buat temenin kondangan juga kan? Bukan. Gua sewa dia biar gua bisa putus sama si Ani. Sialis parah banget sih lu. Jahat lu. Abis gua kesel sama dia. Dia itu terlalu overprotective. Ama-ama gua aja berani. Kan kagak sopan. Ya udah gua putusin. Terus jadi gimana? Lu tertarik kagak? Sewa temen gua buat dibawa kondangan. Ya... Tuh. Oh, Stan. Di pintu ada temen gua. Ya emangnya kenapa? Emang dia bisa bikin masalah buat lo? Banget. Ya udah, kalau gitu biar dia jadi urusan gua. Lu di sini aja tetap main, ya. Sorry, Bro. Sudah tahu peraturan kafe ini? Sekarang kita udah bisa masuk kan? Bro. Apalagi sih? Yang bener aja dong. Masa lu masuk kafe gua pakai singlet? Yang sopan dikit. Oke, gua akan sopan. Tapi setelah lo ganti dulu tuh peraturan baru. Dilarang memakai baju. Ania! Wei! Raya? Kenapa? Ada apa sih? Neng, apa-apa nih? Jalan, cepetan! Hah, jalan kemana? Udah cepetan itu! Udah kejar-kejar sama orang! Tar! Mana? Itu! Oh iya, itu orang stres tuh! Iya, bentar. Aduh! Tania! Aduh! Itu orang stres tapi gue bisa bawa mobil deh. Gimana nih? Mbak, bangun dong. Dia tuh di belakang tuh. Siapa tuh yang ngejar? Aduh. Gimana nih, Mbak? Udah, cepetan ngebut lagi aja deh, Bang. Ngebut gimana? Emang motor gue motor balap, Mbak? Mau ngebut lagi, Bang? Udah, boleh. Aduh. Abang, Iya. Aduh, motor gue mau jalan-jalan lagi. Sial. Iya, ntar dulu, bentar. Ya ampun, udah bang. Makasih ya bang,
Untung aja abang pinter ya, langsung masuk ke gang. Kalau enggak kita masih dikejar-kejar nih. Aduh, tapi kayak itu bukan orang stres sembarangan deh. Mana ada orang stres di sebuah mobil? Aku udah di mana sih? Iya udah, nggak usah kepo. Nih nih, makasih ya bang. Apa nih? Itu buat bayar ojek, makasih ya. Woi, gue bukan tong ojek. Woi, woi. Halo, halo. Lu jadi gak ke kafe gua? Iya, iya, jadi. Buruan kesini. Sinaya udah tungguin dari tadi. Iya, iya, nih gua lagi jalan nih, ada suara motor ya. Brum, tuh. Ya, gua lagi jalan nih. Ayo, jadi sama lagi. Yuk. Bukan jadi kesini. Hai, aku Naya. Kamu Rafi ya? Ya ampun, ya. Kamu ganteng juga ya. Coba aja aku belum punya pacar, aku mau deh jadi pacar kamu beneran. Nay, udah. Jangan godain dia, kasihan. Oh. Orangnya baperan. Tuh lihat tuh, mukanya pekernetan gitu. Pasti lu noh. Oke, ya udah kalau gitu kita ngomonginnya profesional aja. Jadi tugas aku apa nih, Rafi? Ah? Tugas? Iya. Hai, Tan. Lu kok tahu sih gua ngontrak di sini? Lu enggak perlu tanyain itu. Mata-mata gua tuh banyak di mana-mana. Yang terpenting, gua pengen ngomong sama lu. Ngomong apa lagi sih? Semuanya kok udah clear? Belum. Semua itu belum clear. Gue enggak bisa jauh dari lu, Tan. Dan gue tuh masih cinta sama lo, gue sayang sama lo. Apaan sih? Gue tuh cuma nganggap lo temen ya, gak lebih. Ya, gue gak percaya. Apa karena omongan bokap gue, makanya lo jadi kayak gini? Omongan apa lagi? Gue tahu, bokap gue itu gak setuju kalau kita tuh saling cinta. Tapi lo harus percaya sama gue. Jangankan bokap gue, badai ataupun siapapun yang menerpa, gue akan tetap bertahan untuk mempertahankan cinta gue. Ya, tapi gue tuh gak cinta sama lu. Gue cuma nganggap lu teman, kakak, saudara, gak lebih dari itu. Apaan sih lu kakak-kakakan? Umur kita tuh sama, cuma kan lu kelihatan pinter aja, makanya lu bisa naik semester 1 kuliahnya. Intinya tuh gue gak mau ngasih harapan palsu aja. Apa karena gara-gara cowok kemarin yang bonceng lo itu? Johan bakalan terus ngejar gue kalau tau gue masih jomblo. Iya. Lo serius? Lo pacaran sama dia? Iya, dia pacar gue. Siapa namanya? Aduh, udah deh, lo tuh gak usah kepo sama hidup gue. Pasti dia yang larang lo buat tinggal di rumah gue kan? Terus, biar lo bisa bebas buat pacaran sama dia, makanya lo ngontrak. Tan, lo inget, nyokap lo tinggal di rumah gue. Sotoy lo, gue mau pengen mandiri aja tinggal di sini. Udah, gue yang anter. Apaan sih gue sendiri? Udah, gue yang anter. Apa sih, udah? Gue yang anter. Rachel ya. Gini. Akad nikahnya nanti siang. Oh, aduh, kayak kita kecepetan deh ya. Tapi pengantinnya di dalam kok, Mas. Silahkan masuk aja. Iya, makasih ya, Mbak. Yuk. Yeah. Kamu kenapa, Rafi?
Gak tahu nih, temen gue yang nikah kenapa gue yang gugup ya? Udah, tenang aja kan ada aku pacar bohongan kamu. Yuk. Iya. Saya terima nikahnya Elena binti Abdul Barek. Waduh, lo berani banget datang jam segini. Mana gebetan? Naya? Erik? Loh, kalian saya kenal. Nay, kamu sama Raffi? Enggak, aku sama Raffi bohongan doang kok. Kok bukan rahasia kita sih? Ini sebenarnya yang dikasih apa sih? Ya Erik, lalu kalian tuh calon bininya. Jadi selama ini satu bulan kamu hilang gitu aja, tuh ini kamu nikah sama orang lain. Kamu pikir aku dalam rumah apa? Nay, aku telepon nggak diangkat, aku sms nggak dibalas. Nay, aku bisa jelasin, Nay. Apa lagi yang perlu dijelasin? Nggak ada. Kamu pacarnya sama aku, nikahnya sama dia lagi. Mas Erik dia siapa? Gua pacar Erik. Bener yang dia bilang, Mas. El, Naya itu cuma teman aku. Apa? Lo bilang teman? Lo bilang gue temen lo, 7 tahun kita pacaran lo bilang gue temen lo doang. Sini kamu. Gak bisa gitu dong. Ini pacar gue. Ini calon suami gue. Ini pacar gue. Gak bisa gitu, selamat. Ini calon suami gue. Raffi, Raff, tolongin gue Raff. Ini badan lo bisa kebagi jadi dua nih, Raff. Ku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiri ku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, ku cari. Rick, sorry ya Rick ya, bukan gua yang mau lu jadi kembalanya dua, tapi lu sendiri yang beraniin lu. Ya, sama lu juga. Ini gua yang menikah sama dia. Gue tolong gue, Rick. Iya, ibu. Iya, pasti jaga kesehatan dong, pasti jaga diri. Iya, ibu juga jaga diri ya, jaga kesehatan di sana. Nanti kalau ibu udah libur, aku traktir. Kita makan yang enak, ya. Iya, bu. Waalaikumsalam. Kalau wajah papanya Yohan tuh nggak sinis sama gue, pasti sekarang gue masih tinggal di situ sama ibu. Motornya nih, ah, sikat aja. Apaan? Kenapa bang? Minjem motornya bang. Minjem motor? Iya. Yeah. Ini minjem motor beneran apa minjem motor bohongan nih? Lah, tinggal gua minjem. Iya, motor gua baru dipinjem. Cuman gua gak kenal lu bang, apa lu minjem motor gua? Udah, enggak enak. Lu mau ngambil motor gua, lu maling, lu begal ya? Tolong, tolong! Aja bro lah. Oh, belum tahu ya. Oh, nantang lo. Boleh. Berani lawan gue, hah? Ayo lo. Lu pasti mau ngerampok ya, hah? Pergi enggak lo? Pergi enggak? Enggak ada takut-takutnya. Gue pakai security nih. Hah? Security! Tolong, security! Hei. Hei.
pingsan, Pak. Hah? Ini kan temannya Mas Reno. Lu kenapa? Gua habis dipukul sama preman, no. Hah? Aduh. Vivi. Makanya jadi cowok itu yang sangar dikit, yang maco. Jangan kelewat imut kayak gini. Preman ada yang takut sama lu kalau kayak gini. No. Apaan? Siapa sih? Dia pegawai baru di kafe ini ya. Itu namanya Tania. Kenapa emang? Dia udah nolongin gua, Nok. Nolongin lo? Aduh. Dia nongol lagi. Bahaya nih. Selamat malam semuanya. Malam. Gua mau nantangin lo semua buat adu biliar sama gue. Kalau gue kalah, gue lepas handphone ini buat pemenang. Gimana, Tan? Lo gak tertarik buat ikutan? Sorry ya, gua main biliar itu bukan buat taruhan. Tapi emang karena pekerjaan gua di sini. Semua penonton yang di sini antusias banget untuk ikutan. Tenang, meja lo bakal kepakai. Dan lo kerja Tan di sini. Gue duluan dong. Sabar. Tenang. Gue mau yang pertama main biliar sama gue. Lo dulu, Tan. Ya lo, paling dipipis sama dia. Bisa-bisa Tania dapetin handphone lo. Kita lihat aja nanti. Udah deh, please banget, jangan kayak gini, please. Gini aja deh, kalau misalnya lu kalah, ini yang akan menjadi hari terakhir lu main biliar di kafe ini, gimana? Setuju? Oke, gua setuju. Tapi kalau misalnya Tania bisa gua kalahin, gue mau Tania keluar dari kafe ini. Loh? Gimana? Ya nggak bisa kayak gitu dong, bro. Dia itu udah terikat kontrak kerja di sini. Ya, kalau gitu gua bisa dong bebas buat sesuka hati gua main kapan aja. Ya udahlah, suka-suka lu mau kayak gimana. Tapi intinya gua yakin dia yang menang. Tania itu paling jago di sini.
Ya. Tania, semangat Tania. Lo pasti menang. Gue yakin lo pasti menang. Loh. Itu kan orang stres yang kemarin ngejar gue. Jangan-jangan itu cewek. Iya. Dia ngirain gue tukang ojek kan? Oh, ternyata dia kerja di sini. Oh iya, gue ingat. Ternyata dia tuh cowok yang nolongin gue. Ternyata dia tuh jago banget main biliar. Makanya tadi gue pede banget kalau lu pasti menang. Selama ini tuh emang cuma dia yang bisa ngalahin gue. Iya, soalnya gue juga diajarin biliarnya sama dia. Hah? Serius, Sultan? Kenapa lu baru bilang sih? Mas, apa? 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 Oh, enggak. Kok, apa? Yaudah deh, aku ganti baju dulu ya. Langsung pulang. Yaudah, hati-hati. Tinggal ya, Bang. Loh. Ya? Wah? Ih, kenapa sih? Ada-ada aja jadi motor. Kenapa ya? Lu pikir tuh motor milsek, lu goyang-goyangin terus nyala. Emang motor lu kenapa? Tau nih Bang, gak bisa nyala. Gua cek ya. Yaelah, gimana mau nyala nih motor, akinya soak. Terus gimana dong? Ya, ini motor gak akan bisa nyala, kecuali gue ganti akinya yang baru. Harga aki kan lumayan. Ya, gue masih nunggu gajian dulu nih baru bisa ganti. Kok diem sih? Yaudah deh Bang. Lo mau kemana? Pulang. Ini kan udah malam banget, lo mau pulangnya kapan? Ya angkot lah Bang, masa naik motor kan rusak motornya. Iya sih, tapi gue kasih tau lo aja ya, kalau naik angkot malam-malam kayak gini, lagian lo perempuan, bahaya tau. Gimana kalau lo gue anterin aja? Enggak apa-apa. Tapi sekarang lo gak usah bayar gue. Gue bukan tukang ojek. Iya, aduh Bang,
Enggak, gini aja. Oke, gini aja. Anggap aja ini sebagai tanda ucapan terima kasih gue. Karena tadi lo udah nolongin gue dari preman. Ayo. Oh ya, kenalin. Gue Raffi. Tania. Tania. Siram dengan kasih sayang yang Bang, makasih ya. Oh, iya, sama-sama. Tania, enggak usah. Kan gue udah bilang sama lu, gue ini bukan tukang ojek. Kapan sih? Siapa juga yang mau ngasih uang? Nih, gue mau minta nomor handphone lo. Hah? Nomor? Handphone gue? Nih. Oke, nanti kalau misalnya gue butuh bantuan, enggak apa-apa ya gue hubungin lu. Ih. Boleh banget dong, boleh. Tapi nanti kalau hubungin gue, kasih tahu ya kalau itu nomor lu, jadi bisa gue set nomor lu. Yalah. Oke deh, makasih ya. Yaudah deh kalau gitu. Gue pulang dulu ya. Hati-hati ya, Bang. Iya. Yeah. Gue tau banget nih wataknya Yohan. Dia pasti gak bakal biarin Raffi tenang. Pasti nih Yohan sewaktu-waktu bisa ngancem Raffi karena disangka Raffi itu emang pacar gue. Ih, Ani kok belum ngubungin gue juga sih? Apa gue tadi gak minta nomor telepon dia aja duluan? Kok gue bisa langsung telepon dia? Aku sedang berbunga-bunga karena cinta. Kau beriku keindahan Yohan. Kisah hidup ku simpan dan kan ku jaga hidup. Ih, Liana kenapa sih? Gak ada nyerang-nyerangnya sama sekali. Berarti gue harus ngomong sama Bang Raffi nih, biar gak ada salah paham. Bukan gombal ini fakta, bukan gombal tapi inilah cinta yang kurasa. Ah, wonder girl gue akhirnya. Masih aja ngeripin toko kartun jadi pacarnya. Bales ah. Hai Tania. Ini gue, Raffi. Iya, bener. Raffi kok. Hatiku selalu bahagia karena cinta. Kau beriku warna kisah cinta yang sempurna. Ku simpan dan kan ku jaga hingga akhir usia. Oke Tania, buat Bobo ya, jangan lupa mimpi gue. Anjir. Yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Ini ya, buat Bobo ya, pipi indah saya. Bukan gombal tapi inilah cinta. Yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Aku jatuh cinta pada dirinya. Sungguh-sungguh cinta. Oh, apa karena miliki kamu. Cintaku padanya. Bukan kamu, tapi inilah cinta.
rasa. Eh, lo tau gak? Kalian tuh gue lagi senang banget. Gue lagi happy. Soalnya gue lagi jatuh cinta. Cepet tutup aja lo. Brosur apa nih? Brosur seminar mendapatkan cinta sejati. Wah, menarik juga nih kayaknya. Seminar mendapatkan cinta sejati dalam waktu 1x24 jam. Dijamin seminar hanya 1 jam. Jangan sampai terlewatkan. Gua harus datang nih. Gua harus datang ke sini. Tapi, apa sih? Selamat ya. Lu udah berhasil bikin hidup gua berantakan, tau nggak? Itu sih salah lu sendiri lah. Ya siapa suruh lu pakai macem-macem nikah kayak gitu? Kalau lu nikah nggak kode-kodean, gua nggak bakalan tuh nyewa Nay jadi pacar bongan gue. Lu harus tanggung jawab, Pe. Tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Tanggung jawab bikin Nay balik lagi ke gue. Gara-gara lu, gua tuh gagal nikah, tau nggak? Oh enggak. Asal lu tahu ya, Rick ya. Gue enggak mau berurusan lagi sama cewek namanya Naya. Lu apa sih? Oke, gue catat. Iya, kalau perlu lu tanya pakai spidolnya yang gede biar lu inget. Apa? Mau marah sama gue? Mau kemana lu? Ruangan bos lah, mau ikut, ayo. Ruangan bos, woi. Makasih ya. Sampai. Raffi, kamu gak mau mampir dulu? Hah? Enggak, gue lagi buru-buru. Ya udah, mana tas gue? Ya udah nih. Hey. Apalagi sih? Tapi kapan-kapan mampir ya? Hah? Iya. Dah. Dadah. Hati-hati. Dadah, Raffi. Ini. Mbak, ini air es matanya. Terima kasih. Oh, kamu ngapain di sini?
Lah, kamu ngapain di sini? Aku sih tadi ngikutin kamu. Ih, kamu tuh kepo banget sih. Kamu tuh ngapain sih stalkerin aku terus? Terus emang salah gitu? Hah? Udah, ntar aku telat sebentar ya. Mas, nih, air asmaranya. Nah, ya. Kok dia kesini sih? Kan tadi udah gue anterin pulang ke rumah. Sebenarnya kita itu ditakdirin berjodoh, Nay. Aku percaya itu kok. Cuma untuk dapetin kamu, aku harus muter-muter dulu, berjuang dulu, ya kan? Ada Erik lagi. Ada Tania. Kok mereka semua kesini? Wah, aku mau tahu gimana nih gue nih. Thanksin gue. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Hari ini semangat ya, buat dapetin cinta sejati kalian. Semangat! Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Bambang Asmara Sejati Mangkuarto. Hari ini saya akan membawa hadirin sekalian kepada cinta sejati kalian. Mau? Mau! Waduh, semangat sekali kalian ya. Apa kalian sudah menerima gelas dari panitia? Bagus sekali. Kalian sangat luar biasa. Sebelum acara ini dimulai, silakan diminum air asmaranya. Bagi yang sudah punya calon cinta sejatinya, boleh dibayangkan. Bahkan apalagi kalau orangnya ada di sini, boleh langsung dipandang. Biar otak di bawah sadar Anda akan mengirim sinyal-sinyal cinta. Nay, kamu lihat aku dong, Nay. Kamu kan cinta sejati aku, Nay. Sayangnya, cinta sejati aku bukan kamu. Naya, please dong, Naya. Aku tuh udah berjuang buat kamu loh. Aku tuh sampai gagal nikah sama Elena demi kamu. Masa kamu gak hargain sih? Naya, Naya. Iya, apaan sih? Ya, Mbak. Aduh, Mbak. Si baru maaf ya. Maaf, Mbak. Silakan, airnya diminum dahulu. Setelah kalian minum, kalian akan terhipnotis. Air asmara akan bekerja pada saat kalian tidur. Tidur, tidur, tidur. Ternyata seminar ini cuma kedok buat ngerampok. Aduh. Yang gak kebius kayaknya cuma gue sama Tania nih. Dirantai segala, kenapa gak diruji aja sekalian? Emang lo pikir dengan dompet lo dirantai, gue gak bisa ngambil duit lo? Ayolah, kira banget sih lo. Masa dompet isinya cuman SIM sama KTP doang? Lo kan punya HP. Ambil HP-nya aja. Woi, mau maling lu ya? Pak, maling lu ya? Ada yang sadar, Pak. Oh, penipu lu. Wah, waduh. Wah, semua penipu. Tangkap juga lo. Cepat tutup pintunya. Tutup pintunya tuh. Bawa, sini, Pak. Iya, iya. Lepasin. Lepasin gua. Lepasin. Cepat, kamu ambil air asmaranya. Enggak, gua enggak mau.
kamu bantah ya. Gua gak mau minum air lu tuh, air lu beracun tau gak lu. Ya. Kamu gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa. Bang Raffi, tapi lo gak apa-apa kan? Oh. Kamu gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Aman. Tadi juga untung banget kita masih sadar loh. Kalau enggak kita udah habis kali. Terus itu teman-teman yang lain juga. Iya, kenapa? Iya, itu makasih. Ya udah deh kalau gitu gue masuk ya. Oh. Hati-hati. Mau masuk ya? Iya, masuk ya. Hati-hati. Iya. Hatiku sedang berbunga-bunga karena cinta. Kau beriku keindahan dalam kisah hidup. Jadian lagi kan? Apa sih ini? Gak ngomong aja, bilang gue sayang sama lu. Kebiasaan nih. Sirami dengan kasih sayang yang ku punya. Oh, bukan komani. Aduh, dasar bujang zaman now. Lu kelakuan lu ada-ada aja sih. Pakai ikut seminar apa cinta sejati segala. Aduh Vivi, kelakuan lu. Aduh. Ren, lu gimana sih Ren? Lu kan teman gua, harusnya lu sebagai teman lu tuh support gua. Dia tuh gua lagi bersedih kayak gini nih. Lu senengin gua kayak apa kek? Malah nginangin aku gua. Lagi juga, hey, gua tanya sama lu. Lu kan juga sama kayak gua. Lu masih bujang kan? Weh, sembarangan kalau ngomong. Bujang-bujang juga gua pernah punya calon. Iya, tapi sekarang lu putus lagi kan? Itu namanya apa? Lu jomblo sekarang. Namanya bujang. Eh, mendingan gua pernah punya calon ketimbang lu kagak punya calon ngarepin cinta sejati. Vi, di mana-mana itu cari calon dulu, baru ngomongin cinta sejati. Wah, emang siapa sih jodoh lu, ah? Mana calon lu? Jangan-jangan Reno juga suka lagi sama Tania. Duh, gue gak mungkin lah harus bersaing sama teman gue sendiri. Yaudah, gue mau kerja dulu. Kalian berdua di sini aja, ya? Oke. Lagi libur, Bang. Hah? Iya, lagi libur. Buat tinggal kerja gak apa-apa ya, Bang?
Iya, gak apa-apa kok. Bang Raffi kok agak beda ya? Cuma perasaan gue aja kali ya. Nih orang gak ada tampang stres deh. Kenapa Tania bilang dia stres ya? Gue Raffi. Kenapa? Bang, gak apa-apa. Tangan lu keras banget kayak besi. Gue traktir lu. Traktir? Iya, biar sekalian kita ngobrol-ngobrol secara keprian aja. Gitu ya? Ya, tapi masa lu traktir gue sih? Lu kan lebih muda daripada gue. Bang, gue memang masih sekolah. Gue di atas segala-galanya, Der. Sombong banget sih ini anak. Lo kenal sama Tania udah berapa lama, Bang? Bentar, bro. Ada telepon masuk. Halo? Jangan sampai Yohan tahu ini kalau gue yang nelfon. Oh, iya. Masalah materi gambar kemarin? Loh, udah saya kirim kok. Ih, cakep banget kayak gitu, Bang. Aktingnya bagus. Makasih. Emangnya ada apa sama klien kita? Hah? Oh, maksudnya masalah gue sama Yohan. Gue kira dia emang beneran stres. Tapi ternyata enggak. Dia waras kok. Emang. Bro, sorry bro. Ini telepon dari klien gue penting banget. Oh, iya. Hai Tania. Halo? Halo? Kok mati sih? Halo? Ya, mati. Sorry. Main gua biasa. Kita mau main nih. Bisa kan? Boleh. Biar gua beresin dulu ya. Bang, gua mau cerita sama lo soal Tania. Kok lo mau ceritain Tania ke gue? Lo kan pacar ya? Hah? Iya. Gue pacar Tania. Ceritanya sama gue. Sejak kecil, gue tuh tinggal bareng sama dia. Dan ibunya itu pembokat di rumah gue. Sejak kecil, gue juga udah sepakat pengen menikah sama dia. Emang sih, sekarang dia bukan SMA lagi. Dia udah kuliah semester 1. Tapi, umur gue sama umur dia itu samaan. Soalnya, waktu kelas 1, dia sempat naik longkap kelas. Saking dia pinternya. Kayak dia naik kelas 3. Oh, gitu. Gue cinta sama dia, Bang. Sorry, kalau gue udah bikin lo patah hati. Ter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai sayang. Naya, aduh, Naya, apaan sih panggil gue sayang-sayangan? Ada kakek gue tahu dia tuh orangnya sensitif banget. Kakek udah tahu. Naya pacarmu kan? Punya pacar cantik-cantik kok dempetin. Takut kakek ambil? Ah, gak usah. Yang penting kamu gak pacaran sama anak sekolah. Apalagi anak kecil. Lu kakek apaan sih? Nah ini buat pacar aku, dia ini temen aku. Nah, pacar kok dibilang temen? Tahun kek, Raffi tuh suka gitu. Dia tuh suka gak mau ngakuin aku depan siapapun. Aku jadi sedih kek. Sakit lo ya? Apaan sih? Oh,
Ayo lu ngapain sih ngikutin gue terus? Ah, gak apa-apa kali. Aku kan cuma pengen ngucapin selamat bobo aja. Ya udah, aku mau tidur nih sekarang. Ya udah deh. Selamat bobo ya sayang. Pikiran Bang Rafi ku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu dalam hati kecilku inginkan kamu berharap Kek, Naya udah pergi? Udah? Kamu ini memang keterlaluan. Masa cewek dibiarin pulang sendiri? Ih, biarin aja. Orang Rafi gak nyuruh dia ke datang ke sini. Kamu pikir dia jelangkung? Datang gak dijemput, pulang gak diantar? Loh, ini? Udah ganti pakaiannya aja ini. Mau kemana kamu? Kek, Rafi ada perlu urusan anak muda. Udah, buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan. Tumben bawa motor. Oh, pasti mau. Gua mau nganterin lu pulang. Kok nganterin gua pulang? Udah, lu enggak usah khawatir. Gua udah bilang sama dia kalau gua ada perlu sama lu. Ada yang mesti gua omongin sama lu penting, tapi di rumah aja ya. Aduh. Apaan tuh, Bang? Udah ntar aja omongnya di rumah. Yuk. Ya, jangan bikin takut dong. Enggak, enggak apa-apa. Udah, yuk. Ayo cepat naik. Semua telah berubah. Kau yang dulu ada, kini tak ada. Semakin terburuk. Yalah. Gagal lagi deh gue dapet intasnya di gue. Ya ampun. Mas banget sih gue. Pikir olehku untuk mencari dirimu. Jadi gini Tan, tadi si bos telepon, terus dia bilang ada yang ngancem dia karena dia udah kepekerjain anak di bawah umur, yaitu lu. Ya tapi kan gua udah punya KTP Bang. Ayolah Tan, KTP buat si bos mah gak ada apa-apa, gak ada masalah kalau gak ada yang ngancem dia. Terus, ya terpaksa sih bos, untuk sementara ini, lu kagak usah kerja dulu, lu berhenti. Tapi lu gak usah khawatir, kalau kafenya udah aman, lu bisa balik lagi kok kerja di situ. Si bos juga sebenarnya berat, ngeluarin lu, ngelepasin lu. Tapi ya, biar semuanya aman dulu. Makanya si bos ngelakuin ini.
Wah, bener-bener enak kesambet. Woi, Rafi. Paham sih lo. Gue yakin ya. Lo kalau ketahuan bos bakalan dipecat kalau ngomong kayak gini terus. Ngomong mulu lo. Yuhu, selamat pagi. Nay, kok kamu bisa ada di kantor aku? Hai Erik, cowok terprihatin sedunia gara-gara gagal nikah. Nay, please deh. Aduh, sorry ya Rick. Mulai hari ini gue kerja di sini. Ah, serius? Berarti kita bisa ketemu tiap hari dong. Terus aku juga bisa kangen-kangen sama kamu kan? Mambe. Ya sama kamu lah, masa mambe. Aduh, Erik pacar aku tuh Raffi. Gue tahu sandiwara lo, Nay. Lo nggak bosan-bosannya ya? Panas masih gue ke cara ini. Kita lihat deh siapa yang paling kuat. Rapi. Tiap hari kamu pulangnya selalu malam. Sebetulnya kamu ini lembur kantor apa keluyuran sih? Oke, aku ini lagi capek, lemas. Aku ini lagi kehilangan cinta sejati aku, kek. Sama Naya ya? Hah? Duh, aku udah berapa kali sih harus bilang Naya itu bukan pacar aku. Naya itu cuma teman aku doang, gak lebih. Kenapa sih kamu gak cerita sama kakek? Iya. Ya Rafi pikir kan Rafi bisa selesainnya sendiri, bisa nanganin ini semua sendiri. Kakek yakin kamu pasti bisa. Ya, kalaupun sekarang itu ada kesulitan, karena memang di balik kesulitan itu ada kemudahan. Oh, iya Rafi. Besok sore kakek ada kegiatan sosial di yayasan panti jompo milik papamu itu. Nanti pulangnya jemput kakek ya. Iya deh, besok aku jemput. Naya, surprise apaan? Ih, Raffi, emang kamu gak lihat apa aku beda hari ini? Aku cantik kan? Iya, cantik. Ih, kok gitu doang sih? Raffi, hari ini tuh aku mau tunangan. Ya, semangat dong ujinya. Lu mau tunangan? Malahan ya, aku udah minta waktu kerja 1 jam buat ngerayain ini. Nah ya, bukan sama gue dong tunangannya ya kan? Bukan kan? Bukan loh, dong. Emang pacar aku selama ini siapa? Aduh Naya, aduh, jangan main-main deh, gue belum siap nih. Ih, siapa yang main-main sih? Sebentar ya. Kuetat sudah siap dan cincin tunangan juga sudah siap. Aduh, Nay. Raffi, lu siap kan? Nay, lu udah kelewatan deh. Bener deh, lu udah kelewatan kan? Ih, kok kelewatan sih? Aku tuh cuma mau minta kamu jadi saksi aku doang kelewatan. Saksi? Bentar. Erik sayang! Kalian mau tunangan? Yoi. Oh! Kok bisa sih? Iya dong, jadi ceritanya Erik tuh udah sadar. Selama ini yang dicari tuh aku. Terus dia nembak aku 1 kali lagi. Tapi ya aku gak terima gitu aja. Aku kasih dia syarat buat tunangan. Dia mau? Ini nih, bagian dari proses. Hasilnya? Kelihatan kan? Sama kayak lo, Raf. Lo tuh jangan nyerah. Lo harus dapetin apa yang lo pengen. Ya. Dan berkat lo, gue jadi sadar siapa cinta sejati gue. Gitu ya. Dimana-mana ada kamu dan aku, bagaikan bola dan semua. Kek. Oh iya, gue lupa. Ini kan lagi di panti jompo ya. Telepon aja deh. Halo, Kek. Iya, Rafi.
Kek, kakek nanti pulang sendiri aja naik taksi. Aku mau muter-muter Jakarta dulu, lagi mau cari orang, lagi sibuk nih. Sembarangan kamu. Biarkan orang tua sendiri pulang naik taksi. Cepat ke sini jemput kakek dulu sebentar. Tapi kek. Ih, kakek nih gak bisa ngertiin banget. Maaf ya nak, kakek nggak sengaja. Nggak apa-apa kek, nggak apa-apa sus, nggak apa-apa. Saya lagi nyari kakek saya di mana ya? Kakek ada di taman mas. Eh, yaudah deh, makasih suster ya. Iya mas. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu. Pemanasannya kita udahin dulu, sekarang kita masuk ke dalam, kita mulai latihan biliarnya lagi ya. Rajim gak datang. Kek, syukurlah kamu udah datang. Tunggu bentar ya, kakek mau nyoba nyodok bola biliar. Nah nanti kamu lihat mainan kakek, keren dah. Iya kek, dari ya, ya. Tan. Lo tau gak, gue tuh hampir gila tau gara-gara kehilangan lo. Gimana sih? Emangnya kenapa? Karena gue cinta sama lo. Gue sayang sama lo. Ih, kenapa dipukulin sih mulutnya? Kesel aja mainin mulut, abisnya dia tuh gak mau ngomong langsung, mau cuma dia bisa ngomong di belakang dalam hati doang. Mana kedengeran ya kak? Apaan sih bang, gue gak ngerti. Tan. Ternyata gue salah ya nilai lo. Iya, gue pikir tuh lo sama aja sama cucu lain. Gue kan pernah seumuran kayak lo. Dulu tuh gue sukanya ya senang-senang, terus hura-hura, ngabisin waktu di sekolahan sama teman-teman gue. Ya kayak anak-anak sekolahan dulu lah gitu, senang-senang doang, gak mikirin yang lain. Tapi ternyata lo beda ya. Ya emang keadaannya kan juga beda bang. Gue gak mikirin soal keadaan sih. Gue mikirin lo Tan. Gue cinta sama lo Tan. Tan, gue tuh gak bisa kehilangan lo. Lo mau kan jadi pacar gue? Iya emang sih. Umur gue sekarang 26 tahun. Dan lo 18 tahun. Tapi gue sayang banget sama lo. Iya. Ya sebenarnya sih Gue juga sayang sama lo. Dan gue mau bang jadi pacar lo. Beneran? Asik! Maaf mbak, saya mau nanya, apa ada perempuan yang bernama Tania yang kerja di sini? Iya betul, ada di ruang tengah lagi main biliar. Masuk aja mas. Oh, yaudah kalau gitu makasih ya mbak. Iya, sama-sama.
Maaf mbak, saya mau cari Tania. Dia kerja di sini. Ada di dalam, masuk aja mas. Baik. Banyak banget yang nyari Tania. Tania? Loh, Raffi? Ren, kamu tahu sih gue di sini? Gue kesini karena kasih tahu sama Sally. Kalau Tania kerja di sini. Terus, gue teleponin lu gak diangkat-angkat dari tadi. Teleponin gue? Iyalah, katanya lu udah di sini duluan. Wah, no. Kayak handphone gue ketinggalan di mobil deh, sorry ya. Biasaan lu. Apa kabar, Bang? Baik dong, liatin dong. Tania. Mau ngapain kesini ya? Kenapa lu, Bang? Lu cemburu? Jadi pada berantem sih. Bang, udah. Gue tuh sama dia udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Urusan kita udah selesai. Gue datang ke sini karena gue suruh bokap gue buat nganterin bingkisan panti jompo ini. Dan sebenarnya sih gue pengen ngapas kangen juga soalnya. Apa-apaan lu, ah? Tania ini sekarang pacar gue, tau gak? Gue gak ngomong sama lu! Ih! Bang, udah ya, biar gue antar dia dulu ke depan. Enggak, gue ikut. Yaudah, lu keluar. Enggak, gue masih mau di sini. Gue masih mau pengen main biliar sama lu. Lu, ih! Gue tuh sekarang udah jadi pacarnya Bang Raffi. Jadi gue harus bisa batasin diri berteman sama siapa. Eh, lu keluar gak? Kalau enggak nih. Ah, udah sana. Lagi ngapain sih dia masih gangguin kamu terus? Ya namanya juga pengganggu, udah biarin aja. Yang penting kita itu harus kuat supaya gak diganggu lagi sama orang-orang kayak gitu. Jadi kalian dulu udah pacaran ya? Hah? Akhirnya, Vi, sekarang lu nggak jadi jomblo nes lagi. Soalnya lu kalau jones bikes, bikin kesel. Akhirnya kamu punya pacar juga ya. Walaupun umur kalian jauh berbeda, tapi bukan berarti kamu masih bisa main sama bocah-bocah ya? Aduh, apa sih ke? Siap? Aku udah gede sekarang, kuat nih. Nih, kamu pacaran ya? Apa sih berarti apa? Gender tukar. Apa sih? Lupa gua. Oh, overprotective. Ya. Terprihatin, ya Allah.